Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pasti 2 dengan nama kelompok ABATA atau Alat Bantu Tunanetra. Dengan saya sendiri, Minesali Jugoni, bisa dipanggil Jugo. Lalu ada Fauzan Adifan. Saya Raihan Hadi Pradana. Akbar Wahyu Wijayanto. Saya Randy Ari Budiotomo. Saya Muhammad Iman Dijanji. Ya, itu semua adalah kelompok ABATA. Nah, untuk sekarang kami akan mempresentasikan produk dari ABATA Kopi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan menjelaskan tentang alat bantu tunanetra, di mana kontennya itu berisi tentang deskripsi produk, yang kedua ada perencanaan tata letak fasilitas dan layout, selanjutnya yang terakhir ada simulasi pro model. Yang pertama, deskripsi produk. Tujuan dari alat bantu tunanetra adalah untuk membantu penyandang tunanetra mengetahui kondisi sekitar penyandang tersebut dengan adanya suara yang keluar dari buzzer ketika objek berada 50 cm di dekatnya. Lalu berikut adalah brainstorming yang telah kami lakukan, di mana dari 6 anggota kelompok masing-masing mengirimkan ide produk, seperti yang pertama dari Fauzan Radifan ada alat bantu pengisian oli matic menggunakan fuel pump tipe elektrik. Yang kedua dari Randy Arif ada portable mug with battery. Yang ketiga ada dari Akbar tiang jemuran anti kehujanan. Dan yang keempat ada alat bantu pendeteksi untuk tunanetra dari Raihan Hadi. Yang kelima dari Muhammad Ihwan ada helm dengan speaker. Dan yang terakhir ada brake caliper suppressor dari Jugoni. Lalu dari hasil brainstorming tersebut kami memilih ABATA dengan poin yang tinggi, di mana kami membuat mind mapping ABATA seperti ini. Selanjutnya, berikut adalah desain dan komponen ABATA, di mana terdapat Arduino lilipad baterai, baterai tipe 3 volt, buzzer 5 volt, sensor ultrasonik, screw, cover bawah, cover atas, lalu ada cover bagian assemblingnya. Selanjutnya yang kedua, kami akan menjelaskan tentang perancangan tata letak fasilitas. Berikut adalah pertimbangan dalam penyusunan ARC atau Activity Relationship Chart, di mana yang pertama gudang bahan baku mutlak dekat dengan stasiun finishing, yang kedua stasiun finishing mutlak dengan assembling dan stasiun final inspection, yang ketiga assembling mutlak dengan stasiun final inspection. Yang keempat, gudang finish good mutlak dekat dengan kantor. Dan yang terakhir, area limbah ini mutlak jauh dari kantor, gudang finish good, dan stasiun. Berikut adalah penyusunan ARD atau Activity Relationship Diagram, di mana dari input gudang bahan baku disalurkan ke stasiun finishing 1, lalu ke stasiun finishing 2, lalu ke assembling. Dan dari assembling menuju stasiun final inspection, terakhir produk berada di gudang finish good untuk dikirim ke customer. Lalu berikut adalah template tata letak dari layout yang kami buat. Layoutnya dari tampak atas seperti ini. Dan berikut yang terakhir adalah penjelasan tentang simulasi pro model. Ya, berikut adalah penjelasan tentang simulasi pro model, di mana waktu kerja itu disetting 8 jam seperti ini sampai output terakhir itu yaitu 126 pieces produk ABATA. Bisa kita lihat resultnya di output viewer seperti ini. Nah, ini 126 pieces dalam 8 jam waktu kerja. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari presentasi kelompok ABATA atau alat bantu tunanetra. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk kelompok pasti yang lainnya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.